Halo semuanya, balik lagi sama gue Kevin Viano di Video Sneak Thief. Sesuai judul gamenya, di sini kita bakal jadi maling. Di sini ada beberapa level, dari yang gampang banget sampai susah. Well, kita pilih yang paling gampang dulu ya. Home invasion. Well, ini rumah yang mau kita malingin kah? Kayaknya orang kaya ya. Garasinya ada dua. Kok horor ya? Gak punya tetangga ini orang. Tinggal sendiri di lapangan anjay. You need $50,000 before you leave. Oh, kita butuh $50,000 baru kita bisa cabut dari rumah ini. You know what? Gue bakal ketok pintunya langsung. Hello? Dikunci ya. Iyalah dikunci, udah tahu ini rumah orang. Let's see ada apa di sini ya. Apa ini? Waduh. Ada kode-kodenya. Apa tuh 00322112. Dan gue dengar suara orang jalan. What's up, fuckers? What the hell? What the hell? Why you shoot me, man? Kenapa tuh orang nembak gue? Oh my god, kenapa jadi kayak game horror? No, why you shooting me, man? Gue cuma buka box di rumah lo. Itu juga di luar, anjay. Siapa tahu gue tukang listrik ya kan? Ntar dulu, gue ketinggalan satu nih. Ini apa nih? Apaan nih? Kotak listrik. Kita matiin rumahnya. Oh, garasinya jadi kebuka, guys. Let's see ada apa di sini. Ada bola gede banget. Wait a minute, ada lampu. Oh shit, dia pulang. Itu orang yang tadi, guys. Dan dia lihat kita. No, what are you doing, man? Why are you shooting me, man? Oh my god, ini yang penjahat siapa sih? Oke, gue bakal coba lagi buka pintu garasinya. Kita buka. Terus kita masuk. Apakah kalau kita ngumpet dia lihat kita? Mana tuh yang punya rumah? Keselkan, keselkan. Oh, itu dia guys. Oh shit, ngumpet. Dia bawa pistol anjay. Orang macam apa pulang bawa pistol? Gila lu ya. What the hell? Kok dia puter? Oh my god, nih orang punya sixth sense. Why are you running? What are you doing, man? Why are you running? No, I'm sorry, man. Gua cuma tukang listrik, man. You know what? Fuck this game. Gua masuk langsung. Buka. Coba ini bisa dibuka gak? Oh, bisa, guys. Tutup. Nanti tuh orang yang punya rumah datang lagi. Eh, apa nih? Ada pisau. Kita bisa bunuh dia kah? Wait a minute, dia masuk tuh orang tuh. Mana dia? Pak? Pak Jainal? Rumah bapak dibuka gitu aja, Pak Jainal? Pak Jainal serem banget ya. Di rumah bawa-bawa pistol. What the fuck is that? What the hell? Lu kok bisa tahu gua di sini, anjay? Ayo sini lu. Gua ada pisau, ah. Gua ada pisau. Dan dia mati. You know what? Gua bakal reset level dan sebisa mungkin gak bunuh Pak Jainal ya. And then apa itu? Ada palu ya? Oh iya, palu bener. Kita punya palu, guys. What the fuck? Dia patroli rumahnya loh. Bawa-bawa pistol. Apakah Pak Jainal sadar kita masuk lewat depan? Sepertinya tidak. Pak Jainal hanya bolak-balik dapur. Oke, sekarang kita ke atas. Ada apa di atas? Kita pilih kamar paling pojok. Apa ini? Ada dokumen. Rekeningnya Pak Jainal kali ya? Ada segelas susu dan buku. Oke, nice. Oh, TV. Lumayan, TV. Di rumah nggak ada TV. DVD player. And beberapa buku. Nggak penting. Aman nih, Pak Jainal nggak ke atas kayaknya. Kita pindah lagi, guys. Pak Jainal masih di bawah. Tuh kan, stepnya di bawah, anjay. What is this? Ada brankas. Tutup pintunya. Ini ada brankas nih, guys. Ini kayaknya kamarnya Pak Jainal deh. Wah, ada kodenya lagi. Kita ambil ini aja nih. Apa nih, piala. Pak Jainal pemain football.
Oh, namanya Jenson Turner, guys, bukan Pak Jainal. Salah rumah kita. Kukira rumahnya Pak Jainal. Gue pengen masuk ruangan itu karena ruangan itu belum kita masukin. Coba kalau gue nyalain lampu gue, dia nyadar nggak? Nyadar, anjay. What the hell? Here, what the hell? Shit. No, Pak Jainal. I'm sorry. Fuck you, Sammy. Oh shit, dia datang. Oh shit, no. Why you shoot me, man? I'm sorry, man. Matiin lampunya, woy. Pak Jainal ternyata sensitif dengan lampu, guys. Pak Jainal mau ke atas. No. Oh shit, dia tahu. Die, Pak Jainal. No, gue yang die. Seperti biasa, Pak Jainal akan lewat dapur. Ketika dia lewat dapur, kita bakal ke atas, guys. Tanpa nyalain senter, you know? Look, dia nggak ngeliat kita. Cabut. You, oh shit, dia lihat, anjay. What the hell, Pak Jainal? No, tutup. Sampai lu masuk sini, lu gila sih, Pak Jainal. Lu punya sixth sense. Oh enggak, dia buka pintu sebelah. No, dia buka pintu sini. Tutup, woy. Pak, tutup, Pak. Oh my god, Pak. Why are you shooting me like that? Lu nyangkut kan sekarang? Mampus. Sekarang gue bisa bebas maling semuanya. Dia nyangkut, guys. Gue ambil DVD lu, TV lu, dan lu gak bisa apa-apa, Pak Jainal, karena lu stuck. Maaf nih, Pak. Gaming monitor lu gue ambil semua. PC-nya juga, sama lukisan. Rekening lo mana? Sini buat gua. Gua ambil. Semuanya gua ambil. Sampai piala lo, Pak. Gua ambil semua. Piagam lo enggak usah, buang aja. Emas lo mana? Ambil semua. Diamond ring. Dan ini ternyata bisa dibuka, guys. Ada emas lagi. Lu naruh emas di mana-mana, anjay. Pak Jainal. Kaya tapi kok goblok gitu kan. Pak, makan dulu, Pak. Nih, gua bawain pizza nih. You better stop. Oh shit. Sekarang dia bisa nembak. What the hell? Why are you shooting me like that? Tapi gua baru sadar itu kodenya ada di situ tuh. Gimana ya? You know what? Fuck this. Gua tusuk. Mampus lu. 5342. Makasih ya, Pak Jainal. Coba lu gak nembak gua, lu masih hidup, anjay. 5, 3, 4, 2. Wow, duitnya Pak Jainal. Ambil semua. Peduli setan, kena pasal banyak, anjay. Let's go. Cabut, kaya raya kita. Kita sekarang ada di next level. Sekarang kita ada di perkebunan. Dan masih sama, kita butuh $50,000 sebelum cabut dari sini. Surprise, motherfucker. Aduh, apaan tuh? Kaget gua, sumpah kaget. Ada pistol otomatis, anjay. Gua udah cari di sekitar dinding, tapi gak ada saklar. Malah gua nemu kabel ini nih. Kabel menuju rumah. Jadi kayaknya saklar dari pistol otomatisnya ada di dalam rumah. Oh my god, beneran kayak game horror, anjay. Lu lihat tuh, ada orang bolak-balik. Kayaknya bawa senjata deh tuh orang ya. Gua udah matiin lampu senter gua. Cepet-cepet buka pintunya, please, jangan ketahuan. No, gua ketahuan kah? Oh iya, gua ketahuan. I'm sorry, man. I leave. Wah, mereka berdua ngejar gua. No, please don't kill me, man. Oke, okay, nice, guys. Mereka kesesat di pohon jagung. Masuk. Tutup. Tutup lagi. Ada senjata enggak di sini? Come on. Cari senjata. Oh, iya ada senjata, guys. Mampus lo. Help me. Wait a minute. Ada orang. Oh, dua orang itu ternyata maling juga. Eh, Pak. Kasihan banget lo. Satu malam dimalingin sama dua orang. Maksud gua dua kelompok. Why you bully me? What is this? Ini saklar yang buat barn, bukan? Fuck you. Oh, ternyata orang ini juga bandar narkoba, guys. Apalagi di sini nih.
Wih. Udah ada orang mau kat. Lo nongol dari mana? What the hell, man? What's up, fuckers? Mati lo, setan. Hah? Saklari udah gue matiin ya. Sekarang kita bisa ke bar. Iya guys, sudah mati guys. Kita bisa bebas ambil semua narkobanya. Kaya raya. Kita mencuri dari penjahat. Sekarang saatnya kita cabut dari tempat ini. Bye bye everyone.